saya sempat menghubungi Bu Tantri dan dia sangat berempati mendengar kejadian yang menimpa kita. Bu Tantri mempersilahkan kita semua untuk tinggal di rumahnya. Tunggu, kamu mau kemana sih? Apa sih, Tante? Aku gak percaya lagi sama Tante! Emang ada apa? Kamu kenapa sebenarnya? Tante sama sekali gak peduli sama aku pas kebakaran itu. Nah sekarang Tante kayak seolah gak terjadi apa-apa, Tante. Bukan aku gak mau nolongin kamu. Aku mohon kamu mengerti, Nadia. Apa aku masih bisa percaya sama perempuan ini? Hati kecilku bilang, aku udah gak bisa percaya sama dia. Tapi aku terlalu malu untuk masuk ke dalam tim Kansa. Udah, gak ada tempat lagi selain aku, Dani dan Om. Coba kamu pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu ikut kami. Untung ya, Pak. Mereka semuanya baik-baik aja. Iya, sayang. Makanya kita harus banyak bersyukur. Dan kita juga harus mensupport mereka. Ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ini mereka. Oh, iya. Ayo, ayo Kirana turun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Andre. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Saya turut prihatin dengan kejadian di rumah Bapak. Ya, begitulah. Sekarang kita tinggal di sini. Untuk sementara saja. Aneh. Tadi di rumah sakit dia bisa ngomong seenaknya dengan gestur yang lancang. Kenapa sekarang kayak ketakutan gitu? Sayang, sini. Kamu kenapa sedih sih? Ma, aku bosan ma di sini nggak enak. Mana aku nggak ada. Sayang, yang penting sekarang ini kan kita lagi bareng-bareng, kita lagi ngumpul keluarga. Kalau misalkan mainan kan bisa dicari lagi atau dibeli. Yang paling berharga itu kita bisa bersama sekarang. Kirana sayang, Kirana kan bisa nanti balik ke tempat rumahnya Kirana. Kirana bisa ambil mainan Kirana di sana. Nanti beneran. Ya.
Iya, tapi perginya kamu sama mama ya. Gak boleh pergi sendiri, ya sayang. Iya sayang. Tuh kapan perginya? Perginya besok aja ya sayang ya. Soalnya kan sekarang udah sore. Gak kelihatan kalau sore. Jadi besok aja perginya. Ya? Kamu lihat mereka. Sepertinya mereka mau pergi. Sekarang tugas kamu adalah kamu harus cari celah untuk menyakiti mereka. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Siap, Non. Ngerti ya? Siap. Biani mau kemana? Gue ikutin deh. Tunggu, Nan. Saya ikut ya, Non. Siapa tahu ada bisa bantu-bantu di sana, Non. Ya udah. Sayang, kamu nanti duduknya di belakang ya. Mama harus nemenin Bu Tantri di depan. Ya deh, Ma. Nanti Tante Tantri marah. Nanti dikira supir. Ya udah yuk. Ya. Aku ikut dong. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa. Ayo. Jangan sedih lagi ya. Ma, lihat rumah kita jadi begini. Kamu tenang aja, Papa pasti akan benerin rumah ini lagi kok. Kalian foto dibuang di sampah, jangan lupa dibakar ya. Oh, ya. Tuh, gue lanjutin. Ya.
saya cuma disuruh aja, Dek. Maaf ya. Jangan kamu yang ambil. Sayang, udah tenang aja nih, aman kok. Gak apa-apa kamu? Ma, aku takut, Ma. Ya, tapi kamu gak kenapa-napa. Nadia, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu sama Tiarana bakal kena bahaya. Aku lakuin buat Tiarana, Bu. Bukan buat ibu. Sedih lagi ya. Sayang udah. Nanti kita beli yang baru lagi ya. Udah. Yuk kita cari yang lain yuk. Selamat pagi, Pak Bayu, Pak Andre. Selamat pagi. Pagi. Kedatangan kami ke sini ini ingin minta keterangan masalah kebakaran rumah Bapak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah datang. Sama-sama. Mari, kita bicara di dalam aja. Ayo, siap. Mari, Pak.
Semoga mereka tidak menemukan apa-apa. Masalah kebakaran rumah Bapak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah datang. Sama-sama. Mari, kita bicara di dalam aja. Ayo, siap. Mari, Pak. Semoga mereka tidak menemukan apa-apa. Apa-apa sayang, Mama cuma bingung kalau liantinnya tiba-tiba ada di sini. Mama udah lama gak ngeliat ya soalnya. Tadi sepertinya Nadia lihat aku di atas. Biar gak dicurigain, aku harus nunjukin kalau aku temennya Non Kanza. Sekarang kita keluar. Ada apa, Bi? Coba lihat deh, Non. Ini selang gasnya. Ada yang rusakin. Berarti ini bukan kecelakaan, Non. Tapi ada yang sengaja mau ngeledakin rumah ini, Non. Sebenarnya apa rencana dia? Apa maksud dia ngelakuin ini? Kirana, udah dapat belum barang yang kamu cari? Ini lagi nyari, Kak. Ya udah, kalau udah dapat kita pergi aja. Cepet banget sih, karena aku masih nyari barang-barang aku. Iya sayang, mungkin karena dia tuh trauma, dia masih takut. Tapi kok Mama gak takut? Kan Mama kejebak di api. Yaudah, sekarang kita pergi ya. Yuk. Aduh, kacau nih, kacau. Gue kok gak bisa kelamaan nih tinggal di rumah si Tantri, yang ada kiamat hidup gue. Aduh, gue mesti gimana dong? Masa gue balik lagi sih ke rumah gue yang lama? Gak ada enak-enak itu rumah, panas, jelek. Gak. Aduh, apa yang harus gue lakuin nih? Gini aja, mendingan
gue ke rumahnya si perempuan songong itu. Gue cari tahu rencana dia tuh apa sebenarnya. Begitu gue tahu, gue bikin, gue rubah permainan dia supaya dia nggak bisa ngancam-ngancam gue lagi. Terus si Hasan, gue bawa kabur dari rumah dia. Non, saya mau permisi ke belakang dulu ya Non, mau bantu-bantu. Iya. Sekarang kalian semua istirahat aja. Nanti saya suruh Bibi masakin buat kalian semua. Ya? Makasih ya Bu. Yuk kita masuk. Aku harus tahu pembicaraan mereka. Kalau sampai mereka curiga sama aku, aku bisa antisipasi. Pak Andre, ya. Pak Bayu, kalau begitu kami mohon izin. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Sama-sama. Mari. Mari Pak. Mas, kok ada polisi? Iya, Mas sama Pak Andre melaporkan kebakaran kemarin itu ke polisi. Makanya polisi datang untuk memeriksa. Dan menurut mereka, kebakaran itu... bukan kesengajaan, tapi kecelakaan. Mas, itu bukan kesalahan Mas, tapi itu sengaja. Apa maksud kamu Kanza? Lihat ini Mas. Ini selangnya itu bukan bocor atau gimana, tapi ini aku rasa digunting, Mas. Ada seseorang mungkin yang pengen celakain keluarga kita. Ini sengaja, Mas. Berarti ini bisa dijadikan alat bukti. Bukan, Sa. Bisa kita ngomong sebentar? Di dalam? Ya. Ada apa, Bu? Mungkin bukan Sa akan kaget dan gak percaya kalau saya menyampaikan ini. Ada apa emangnya? Ini mengenai Laura. Saya menemukan hal yang mencurigakan mengenai dia. Maksud ibu? Begini, sebelumnya saya merasa aneh mengenai dia. Jadi saya menyuruh suami saya untuk menyelidiki latar belakangnya Laura. Dan suami saya menemukan bahwa dia itu berasal dari daerah yang sama dengan Pak Bayu. Dan kebetulan juga Laura ini diadopsi oleh teman dekatnya keluarga Bayu. Saya merasa itu sebuah kejanggalan. Ya mungkin aja kebetulan, dan mungkin keluarga angkatnya memang mengambil anak dari daerah situ. Ya bisa aja itu suatu kebetulan. Dan saya juga sudah memberitahukan Pak Bayu mengenai hal ini, dan ternyata memang Pak Bayu sudah tahu.
Tapi firasat saya mengatakan bahwa ada yang lebih besar yang tidak kita sadari. Saya hanya mau mengatakan bukan saya hati-hati sama dia, sama Laura. Ya udah Bu, makasih ya Bu informasinya. Tapi saya mau ketemu sama Kirana dulu sebentar. Ibu, cuma Bayo ingin memperlihatkan ibu ini. Ibu lihat ini. Bayo, kenapa kamu tunjukin selang yang kebakar ini pada ibu? Kita sekarang menjadi tamu di rumah ini, Ibu. Rasanya gak etis buat Bayu kalau Bayu itu sampai membentak Ibu. Sampai memberitahukan kepada semua orang di rumah ini kalau Ibu ternyata yang bersabotase selang ini sampai rumah kita kebakaran. Bayu, kenapa kamu tuduh Ibu kayak begitu? Mana mungkin Ibu mau menyakiti keluarga Ibu sendiri? Di rumah ini kan ada anak dan cucu-cucunya ibu di sini. Ibu ingin menyakiti Kansa. Ibu ingin Kansa itu keluar dari rumah. Tapi lihat, apa yang dilakukan Kansa? Dia rela membahayakan nyawanya demi menyelamatkan cucu ibu sendiri. Anak tirinya. Bayu, bukan ibu yang melakukan itu, Bayu. Nggak ngerti, nggak tahu. Percuma ibu mengelak. Ngaku aja. Bayu, ibu tuh benar-benar nggak tahu, nggak mengerti. Masa kamu nggak percaya sama ibu sih? Maaf ya, ibu. Saat ini, Bayu jadi benar-benar gak percaya sama ibu. Bayu! Bayu! Ada apa ibu manggil Mas Bayu? Biar aku aja ngomong sama dia. Puas kamu! Kamu sudah berhasil mencuci otak anakku. Dan kamu bilang bahwa saya sengaja yang mau membunuh kamu. Ibu gak ingat? Ibu kan memang berusaha untuk bunuh aku, Bu. Ibu ingat kan kejadian pas percikan api itu, Bu? Kalau misalkan sampai anak-anak ibu kena, cucu ibu kena, gimana? Ibu bakal kehilangan semuanya. Dan ibu gak akan bisa maafin diri ibu sendiri. Hari ini kamu sudah menjatuhkan aku di mata anakku lagi. Aku gak akan pernah melupakan ini. Aku juga enggak akan duduk diam. Kansa, jangan berpikir bahwa kamu sudah menang. Lihat dong. Ya maaf Bu, aku gak ngeliat tadi. Astaga, kiringan. Itu kan kalungnya si Kanza dari ibunya waktu bayi. Kok
kalung itu. Kenapa bisa ada sama dia? Kenapa bisa ada sama si Kanza ya? Iya, ini Bu, aku ketemu di rumahnya Mas Bayu. Ini kalung punya Ibu kan? Mungkin Ibu jatuhin pas ada kebakaran. Gue kan simpen kalung itu di lemarinya Tasya. Waktu Tasya kabur, kalung itu juga gak ada. Dibawa kabur sama si Tasya. Terus, kenapa Kanza bisa nemu di rumah lakinya ya? Aduh. Apa berarti si Tasya masih ada di rumah itu? Bentar. Ibu ingat ada yang mau Ibu ambil. Bentar. Kali gue mau ngomong sama lo, lo selalu menghindar. Apa salah gue? Hah? Oh, gitu. Lo udah nganggep wanita itu jadi pahlawan gitu buat lo, Kak? Kenyataannya, dari kalian semua cuma bukan Zan doang yang berani nolongin dia pas kebakaran. Hidup gue, Dani. Kalau dia nggak ngelakuin itu, gue sampai sekarang nggak mungkin masih hidup. Kak, coba lu pikir, Kak. Dia itu udah sengaja bakar rumah kita, Kak. Supaya dia nolongin lu dan di mata papa tuh jadi pahlawan gitu buat lu. Itu omong kosong! Pertama, Kak. Dia udah bikin Kirana lengket dan papa tunduk sama dia, Kak. Tiba-tiba lu tobat, salut gue tuh sama tuh cewek. Lo jangan ngomong macem-macem ya. Lo harus lihat, Kak. Dia itu cuma ngejar duit papa. Terserah lo pengen bilang apa. Tapi sebentar lagi lo bakalan sadar atas kesalahan lo. Bahwa bukan Zah itu gak seperti orang yang biasa kita pikirin. Dia tuh orang baik, bukan jahat. Susah ngomong sama otak yang lebih cuci kayak lo. Serah. Sekarang gue jadi curiga sama Tante Laura. Dia kayak ngerencanain sesuatu. Tapi apa ya? Dengan dia menyimpan leontin di sini, ini akan mempermudah pekerjaan aku.
Dengan dia menyimpan liontin di sini, ini akan mempermudah pekerjaan aku. Sekarang kamu tidur ya. WhatsApp. Sini sini. Pakai ini ya. Udah mendingan belum? Wangi mah, makasih ma. Iya sayang. Sekarang kamu tidur ya. Nanti kalau misalkan kamu bangun, mama ada di kamar sebelah. Panggil mama aja ya. Iya ma. Ada apa? Saya merasa berutang nyawa sama kamu. Kamu sudah menyelamatkan Nadia anakku. Kembali hanya satu yang tak pernah. Mas gak tahu apa jadinya kalau gak ada kamu. Dan gak tahu apa yang akan Mas katakan kepada Sarah, ibu mereka kalau aku. Nah sudahlah, anggap aja yang kita alamin sekarang ini buat pelajaran aja mas. Ini mungkin anugerah dari Allah. Dan masa lalu itu yang ngebuat kita jadi tambah lebih kuat. Iya kan Sarah, kamu benar. Dan mas merasa lebih bersyukur karena memiliki kamu. Apa ini pertanda? Mas Bayu sudah mencintai aku. Mungkin kamu tidak akan percaya apa yang akan Mas katakan ini. Tapi Mas mulai merasa Mas mulai mencintai kamu. Dan perasaan Mas ini semakin hari semakin tumbuh buat kamu. Selamat
Sayang, kita harus pastikan mereka nyaman tinggal di sini. Suatu hal yang sangat mengerikan jika orang kehilangan semuanya dalam waktu yang begitu cepat. Tapi untunglah Bayu mengasuransikan semua asetnya. Bagaimanapun juga Bayu kan orang kaya. Ngomongin apa? Hah? Pa, aku sudah melakukan apa yang kamu sarankan. Jadi aku sudah men-sketsa ulang liontin itu. Dan sketsa itu sudah aku upload di Instagramku. Mudah-mudahan ada yang melihat dan membalas pesanku ya, Pa. Iya, sayang. Mudah-mudahan aku ketemu anakku ya, Pa. Allah ketemu. Ya. Allah pasti akan mempertemukan anak dan ibunya yang sudah cukup lama terpisah. Perkiraan aku benar kan selama ini? Ternyata mereka berdua itu ada hubungan. Jadi benar, Kanza itu adalah anak dari Tante. Aku akan meretas Instagram kamu supaya kamu tidak lagi mendapat informasi tentang anak kamu. Tante, kita itu cuma tamu ya di rumah ini. Tapi Tante bersikap seolah di rumah punya Tante. Maksud kamu apa sih? Aku tahu. Aku tahu apa yang Tante mau. Emang aku pengen Bu Kanza tuh pergi dari rumah aku. Tapi Tante cuma manfaatin aku, Oma dan Dani, Tante. Memang, Dani itu udah terpengaruh sama Tante. Tapi aku enggak. Aku bakalan ngasih tau ke papa semua rencana aku suka Tante. Apa sih Tante? Nadia. Lasin. Aduh, aku takut deh kalau kamu marah-marah. Sebelum kamu menunjukkan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu, serta simpati kamu dengan ibu tiri kamu itu. Jangan buru-buru, karena aku mau menunjukkan sesuatu sama kamu. Sekarang ikuti aku. Tante, lepasin! Ayo ikuti aku. Lepasin! Kamu udah siap? Itu siapa yang motong selang? Thank you.
bukan kamu. Kamu lihat sendiri kan? Ini editan kan? Ini pasti editan! Jangan kenceng-kenceng dong. Iya, emang ini editan. Zaman sekarang kan udah canggih. Jadi video juga bisa dimanipulasi. Kamu kebayang gak sih kalau video itu aku liatin sama papa kamu? Kira-kira reaksinya apa ya? Maksud tante apa? Tante pengen ngacem aku? Kamu itu udah dibilang anak yang nakal, anak yang kurang ajar. Bahkan kemarin kamu berurusan sama polisi kan? Lagi pula, papa kamu tuh lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Enggak. Tante gak bisa ngancem aku kayak gini, Tante. Siapa bilang aku gak bisa ngancem kamu, ha? Ya bisa dong. Aku itu punya insting yang sangat kuat. Pada saat kamu masuk mobil, saat itu juga, aku tahu kalau kamu punya agenda sendiri. Kecil, kamu gak usah marah-marah kayak gitu dong. Aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu mau berbuat macam-macam sama aku, aku akan memperlihatkan video itu sama papa kamu. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kayaknya seru banget ya. Bisa-bisa kamu diusir dari rumah? Atau... kamu akan dipanggilkan polisi? Tapi kali ini, papa kamu yang manggil polisi ya? Bukan dia menolong kamu. Oh iya. Belum lagi, ibu tiri kamu pasti akan bilang sama semua orang. Kalau kebakaran itu adalah faktor sengaja. Yang aku butuhkan hanya video itu. Dan kamu pelakunya. Dan kamu juga yang ditangkap. Aduh, anak kecil. Lain kali, kalau kamu mau macam-macam sama aku, pikir sama otak kamu yang baik. Ya? Udah sana, masuk kamar. Apa?
sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.